sampah dan gunung beneran. Bau lagi. Nah, itu udah berapa lama ya, Pak? Ada TPA di sini? Ada sekitar 20-an ada. 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Wow. Oh. Kalau dengan adanya TPA ini gimana? Respon masyarakat sekitar di terganggu sebenarnya atau? Sebenarnya ini sudah overload ini. Overload ya? Roti, roti. Apa roti? Asik, lapar-lapar. Lapar banget. Ini habis makan, ada kopi juga, Ma. Lokal yang nangkepnya deket dia kan tuh sepaket transport. Terus kalau ikan yang besar-besar biasanya itu dia makan ikan lain banyak untuk tumbuh besar. Jadi kayak salmon, contohnya salmon itu nggak sustainable karena di farming juga banyak istilahnya dikasih makan ikan yang lain yang kecil-kecil. Jadi merusak ekosistem. Bali Day One accomplished. Kita sampai juga di Lovina Beach Club and Resort. Waktunya bobo. Thank you.
ya hutannya. Tapi di Indonesia ini udah pada mau habis loh hutannya. Oh, iya sih. Udah banyak yang gundul ya. Ya, banyak yang ditebang untuk tambang, untuk perkebunan, karet, sawit. Masuk mangrove juga itu tuh, yang kayak gitu tuh. Itu juga habis tuh banyak dipakai pertambakan untuk udang. Jadi ya banjir-banjir gitu deh akhirnya. Di Kalimantan kemarin itu juga kan salah satunya. Ya karena itu juga. Di Semarang juga loh banjir bandang. Iya, karena nggak ada lagi penahan anginnya kan. Kanopi hutannya habis, jadi anginnya kenceng. Oke, menuju Denpasar. Juga di warung pantai, waktunya makan siang. Sampahnya banyak banget loh. Epic ride ever! Toast!